Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Dedi, SMK Negeri 4 Jakarta, pada channel Ruang Kelas Pak Dedi. Pada kesempatan kali ini, materi kita adalah analisa skema dan cara kerja rangkaian televisi hitam putih, mengacu pada dua buah skema televisi hitam putih, yaitu televisi Akari dan Telesonic. Sebelum membahas cara kerja rangkaian TV, membaca skema TV, kita harus paham dulu dan hafal blok diagram daripada televisi hitam putih. Ya, kita hafal dulu. Pertama, tuner. Di dalam tuner ada tiga blok, yaitu RF amplifier, mixer, dan osilator. Selanjutnya ada IF1, IF2, IF3. Ini adalah penguat intermediate frequency amplifier. Ada tiga tingkatan dalam pesawat televisi. Sama di radio AM, radio FM juga memiliki tiga tingkat penguatan. Kenapanya nanti akan kita bahas lebih detail pada skema. Kemudian setelah tuner IF1, IF2, IF3, lanjut ke video detektor, kemudian video driver, dan video output masuk ke tabung gambar. Ulangi lagi, satu baris ini kamu harus hafal. Tuner IF1, IF2, IF3, kemudian video detektor, video driver, video output CRT. Dari video driver, sinyal terpecah menjadi tiga. Di video driver itu sinyal diberikan ke video output, kemudian ke bagian suara, dan ke bagian sinkron separator. Ya, jadi dari video driver ada masuk sinyal ke sinkron separator. Ada tiga pecahan blok diagram. Kemudian bagian suara yang atas terdiri dari SIF, FM diskriminator, dan audio amplifier, berakhir ke speaker atau pengeras suara. Lanjut di bawah dari sinkron separator, sinyal terpecah menjadi dua, masuk ke integrator dan diferensiator. Dari integrator masuk ke bagian vertikal. Di vertikal ada tiga blok, vertikal osilator, vertikal driver, dan vertikal output. Kemudian berakhir di deflection yoke yang vertikal sini, untuk menggerakkan berkas elektron ke atas dan ke bawah. Di bagian bawah dari sinkron separator masuk ke diferensiator. Di diferensiator, kalau pada blok vertikal dari integrator langsung masuk ke blok vertikal, tapi dari diferensiator sebelum masuk ke horizontal driver, horizontal oscillator, driver, dan output, ada blok yang namanya AFC, Automatic Frequency Control. Kalau pada blok horizontal terdiri dari tiga blok, yaitu horizontal oscillator, horizontal driver, dan horizontal output. Kemudian outputnya masuk ke deflection yoke horizontal. Dia juga berpecah menjadi tiga. Jadi ada perpecahan sinyal menjadi tiga selain di video driver. Pada video driver sinyal pecah tiga, masuk ke suara, ke video output, dan sinkron separator. Di blok vertikal output sinyal juga terpecah menjadi tiga, yaitu ke deflection yoke, ke FBT. FBT itu adalah flyback transformator, dan umpan balik ke AFC. Ya, FBT ini menghasilkan tegangan tinggi 11 kV untuk TV hitam putih. Kemudian dia berikan ke bagian anoda tabung gambar. Jadi kamu semua harus hafal. Terakhir adalah power supply. Power supply itu diberikan ke semua blok diagram. Jadi ini komplitnya. Ada 22 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 blok ya. Ditambah lagi dengan speaker CRT vertikal yoke dan horizontal yoke. Ini kamu harus apa? Fungsi-fungsinya masing-masing daripada blok diagram. Pada pembahasan khusus tentang diagram blok, saya sudah jelaskan. Fungsi tuner adalah menangkap sinyal dari antena. Kemudian dia akan mengubah menjadi dua buah sinyal, yaitu PIF dan SIF. Ya, dengan menghasilkan lokal osilator sebesar lebih tinggi 38,9 dari sinyal yang ditangkap di tuner. Kemudian keluaran pembawa IF gambar dan suara. Jadi sini adalah keluarannya adalah PIF dan SIF. PIF sebesar 38,9, SIF sebesar 3,3 MHz, akan diperkuat sebanyak 3 kali oleh IF amplifier 1, IF amplifier 2. Dia dengan menggunakan kopling transformator biasanya 3 buah tingkatan. Kemudian setelah dihasilkan sinyal PIF dan SIF yang paling kuat, dia akan diberikan ke video detektor. Di dalam video detektor ada dua blok sebetulnya, selain detektor video ada juga bagian noise canceller namanya, untuk membuang noise yang ada pada gangguan-gangguan frekuensi yang 38 dan 3,4 pembawanya dibuang, sehingga yang ada hanya sinyal gambar dan suara saja di sini ya, dengan selisih pembawa 5,5 MHz. Gambarnya diperkuat ya, ke bagian video output di balik pasernya, kemudian diberikan ke tabung gambar. Kemudian suaranya diberikan ke AC amplifier, dia akan mengambil suara, membuat gambar, suaranya diproses, suara dalam termodulasi FM, diperkuat, kemudian dideteksi sinyal audionya yang 20 sampai dengan 20 kHz. Di sini sebagai penguat juga dia sebagai clipper, ya, memangkas amplitudo supaya dia bentuknya betul-betul menjadi FM murni. Kemudian di sini sinyal FM akan dirubah menjadi sinyal audio 20 sampai dengan 20 kHz. Kemudian sinyal audionya akan diperkuat oleh audio amplifier, diberikan ke bagian loudspeaker. Sinyal video selain diberikan ke video output, dia diberikan juga nanti di sini ada bagian yang namanya sound trap ya, bentuk kristal untuk mencegah sinyal suara masuk ke video. Kemudian sinyal komposit video, sinyal gambar komposit diberikan ke sinkron separator adalah untuk mengambil pulsa sinkronnya saja, sinyal kotak ujung daripada sinyal komposit sinyal video. Kemudian diberikan ke dua buah filter sebetulnya. Integrator adalah filter kotak untuk mengambil frekuensi 50 Hz berbentuk gigi gergaji ya. Kemudian diferensiator adalah mengambil pulsa vertikal horizontal sebesar 15625 kHz. 15625 Hz ya. 15625 Hz ya, berbentuk sinyal paku. Kemudian nanti ada perbandingan fase di sini untuk menstabilkan kerja, menghasilkan error voltage untuk mengontrol kerja daripada osilator horizontal. Kalau integrator, kalau bagian vertikal langsung ya dari integrator setelah dapat sinyal paku 50 Hz diberikan ke rangkaian osilator vertikal yang membangkitkan pulsa berbentuk trapesium. Di sini ada 3 pengaturan, ada vertical size, vertical hold ya, dan vertical linearity. Kemudian diperkuat sinyal trapesium tadi oleh vertical driver, diperkuat lagi sebanyak 3 kali ya, 2 kali. Kemudian outputnya akan diberikan ke depression yoke coil, sinyal trapesium tadi membentuk arus berbentuk gergaji untuk menggerakkan berkas elektron ke atas dan ke bawah. Dia bekerja pada frekuensi 50 Hz dengan sinyal berbentuk trapesium. Di blok horizontal tadi saya katakan bahwa setelah mendapatkan sinyal paku dengan frekuensi 15625 Hz, dia berikan ke AFC. AFC ini adalah untuk mengatur kerja kontrol daripada osilator horizontal. Osilator ini biasanya dibentuk dari bentuk osilator Hartley dengan 2 L dan 1 buah C pada rangkaian resonatornya. Dia bekerjanya dengan berdasarkan DC error voltage yang dihasilkan dari perbandingan
fase daripada AFJ. Jadi AFJ ini adalah untuk menstabilkan agar frekuensi horizontal bekerja stabil ya. Kenapa di sini nggak pakai? Kenapa yang distabilkan AFJ? Karena frekuensi horizontal itu berat. Kerja daripada horizontal output itu cukup berat karena dia selain mengemudikan yoke, dia mengemudikan FBT juga. Jadi harus dihasilkan frekuensinya itu yang stabil karena bebannya berat. Agar frekuensinya stabil, maka terjadi umpan balik dari keluaran horizontal output diberikan ke AFC untuk menstabilkan kerja menghasilkan tegangan error yang mengendalikan oscillator horizontal supaya dia bekerja pada frekuensi normal menghasilkan sinyal kotak atau sinyal persegi dengan frekuensi 15625 Hz. Sinyal kotak tersebut akan diperkuat oleh driver dan output sama seperti pada bagian vertikal. Outputnya akan diberikan ke deflection yoke untuk menggerakkan berkas elektron. Nanti di tabung gambar ada dua buah yoke, yaitu vertical dan horizontal yoke, untuk menggerakkan berkas elektron. Vertical yoke menggerakkan elektron ke atas dan ke bawah. Vertical horizontal yoke itu akan menggerakkan berkas elektron ke kiri dan ke kanan. FBT itu adalah sama dengan EHT. FBT singkatan dari flyback transformer, yaitu transformer step up yang menghasilkan tegangan tinggi 11 kV untuk memberikan tegangan ke anoda yang fungsinya nanti menarik berkas elektron dari katoda ke anoda untuk membentur fosfor sehingga menampilkan gambar setelah terjadi proses scanning gerakan ke kiri, ke kanan, dan ke atas, ke bawah yang dilakukan oleh vertical yoke dan horizontal yoke. Itu cara kerja daripada blok diagram yang kamu harus hafal. Kita juga sudah membahas bentuk-bentuk gelombang dan cara kerja daripada blok diagram ini. Tadi barusan saya coba ulang saja. Jadi tanpa menghafal ini, kita tidak akan dapat mengerti skema daripada rangkaian televisi. Berikutnya kita akan masuki skema rangkaian yang pertama, yaitu skema TV Akari. Ya, ini adalah skema televisi Akari. Diawali dengan tuner. Tunernya ada dua buah, ada tuner VHF dan tuner UHF, ya. Sama-sama tegangannya 11,5 volt itu diperoleh dari bagian power supply. Di bagian bawah ada rangkaian power supply. Ya, dia menghasilkan tegangan dua sebetulnya, ada 18 volt dan 11,5 volt, ya. 18 volt-nya unregulated, ini dibutuhkan untuk rangkaian IC catu daya bagian suara, ya. Bagian suara TV Akari itu butuh tegangan sebesar 18 volt dari sini. Ini dia nih supply masuknya. Jadi ampli suaranya, bagian suaranya, dia butuh tegangan 18 volt. 18 voltnya ini diperoleh dari rangkaian catu daya yang sebelum diregulasi. Jadi ini masukan tegangan AC-nya, kemudian diturunkan oleh transformator, masih transformator belum menggunakan sim switching, langsung diturunkan, kemudian disearahkan oleh 4 buah dioda ini, V701, 702, 703 dan 704. Ini save filter, ada fuse, kemudian tegangan masih 18 volt diberikan ke bagian suara tadi. Kemudian ini adalah rangkaian regulatornya, penstabil tegangan di 11,5 volt menghasilkan blok. Ini ke semua blok ya. Jadi dari sini dia akan masuk ke semua blok, ini masuk ke bagian vertikal, kemudian di sini dia masuk ke bagian tuner. Di sebelah ada titik di sini ya. Di sini akan masuk ke bagian tuner. Ini tuner 11,5 nya, kemudian ini melalui sini dia akan masuk ke IC 201 sebagai IC EF, kemudian dari sini sini ya sinyal PCC nya juga masuk ke bagian mana lagi ini ya, bagian output ya, video output. Oke, kita akan coba runut satu persatu. Kita udah hafal blok diagramnya. Dari tuner masuk sinyal yang ditangkap ada dua, ya. Antenanya juga ada dua. Ini adalah antena yang VHF, ini adalah antena yang UHF.
sorry ini VF, ini UHF ya. Di sini akan menghasilkan penurunan, dalamnya ada 3 blok diagram yaitu RF amplifier, kemudian mixer dan oscillator. Keluarannya akan masuk ke DDL6. DDL6 ini adalah berupa filter ya, lilitan untuk memfilter 4 buah frekuensi, ada 31,9 batas bawah, kemudian 33,4 adalah sebagai pembawa suara, kemudian 38,9 adalah pembawa gambar PIF, serta 40,4 itu adalah batas tertinggi dari channel ya. Ini difilter oleh rangkaian DDL. Jadi membentuk rangkaian sebetulnya bandpass filter dari keluaran tuner masuk dia ke blok IF. IC 13 UPC 1366 ini terdapat 3 blok rangkaian IF amplifier-nya dalam satu IC ini. Jadi sini video F ini sebetulnya ada IF1, IF2 dan IF3 serta dilengkapi oleh 2 buah rangkaian AGC automatic gain control, yaitu AGC blok IF dan AGC blok RF. Jadi sinyal AGC-nya, AGC adalah automatic gain control untuk mengatur penguatan di RF di tuner dan mengatur penguatan di bagian IF ya. Nah, untuk kenapa harus pakai ada automatic gain? Nah, sekarang TV itu kan letak pemancar itu, pemancar biasanya TV-nya satu, pemancarnya berbeda-beda ya. Kayak kita TV di rumah satu, dia bisa pengen nangkap SCTP, SCTI, TV One dan lain-lain. Tentu saja kekuatan sinyalnya berbeda-beda tergantung dari posisi rumah kita ya. Ada yang SCTI-nya dekat dengan SCTI tapi dia jauh dengan TPI misalnya. Nah, berarti sinyal yang ditangkap itu tidak sama masing-masing daerah ya. Jadi rumah kita yang di Jakarta Selatan dengan Jakarta Utara sama-sama menangkap sinyal SCTI, kemungkinan sinyalnya nggak sama kekuatannya. Nah, supaya penerimaannya tetap sama walaupun sinyal yang ditangkap tidak sama, maka pada rangkaian ini dilengkapi dengan IF amplifier dan RF, IF AGC dan RF AGC. Jadi di sini ada 3 tingkatan, IF1, IF2, IF3, kemudian masuk ke dalam video detektor ya. Tadi di bagian video detektor ada, di sini ada video detektor, saya katakan ada 2, ada noise canceller dan video detektor itu sendiri ya. Jadi di TV Akari juga sama. Di sini ada noise canceller, kemudian ini adalah video amplifier. Di video amplifier ini sinyal akan terpecah menjadi 3 bagian, tadi saya katakan ya, di video amplifier sinyal akan terpecah menjadi 3 bagian, yaitu masuk ke video output, kemudian SIF dan masuk ke rangkaian synchron separator ya. Nah, dari video driver. Nah, kita coba lihat di TV Akari, setelah di video driver ini dia sinyal keluarnya dari kaki sini, ini difilter dulu 3,8,9 ya. Jadi untuk mengambil PIF-nya, keluarannya dari kaki 5 sini. Sinyal pecah 3, lihat. Sinyal yang pertama dia masuk ke sinkron lewat R501. C501, R501 masuk ke dalam satu transistor V501. Ini di sini masuk ke basis, ini adalah sinyal yang pertama masuk ke sinkron. Yang kedua adalah masuk ke video output. Ini dia video outputnya dari sini, sinyal keluar video amplifier R207 ke bawah masuk ke transistor V301 ya. Nah, jadi kalau kita lihat keseluruhannya dari sini, sinyal masuk ke sinkron, kemudian sinyal masuk ke video output. Di sini ada kristal 5,5 MHz yang sebelum masuk ke video output, ini video output ya. Video output itu nanti masuknya ke tabung gambar ya, ngasih tegangan ke katoda. Ini transistornya masuk ke kaki 2, 2 masuk ke katoda, katoda ke tabung gambar. Ya, di dalam video output ini terdapat kristal 5,5 mega sebagai sound trap supaya suara nggak masuk ke bagian video. Kemudian yang ketiga adalah ke bagian suara ya. Jadi kalau kita lihat kan tadi, satu ke bagian sinkron, satu ke video output, video output ke tabung gambar, satu ke bagian suara. Nah,
gambar suara nggak bisa lewat ke video output karena ada soundtrack tadi berbentuk kristal. Nah, juga suara ini tidak boleh dimasuki gambar. Maka dia juga punya video trap ya, filter buat mencegah gambarnya. Dalam TV Akari, kalau kita coba lihat, ini dia di 5,5 MHz. Jadi dia ada dua kristal di sini. Keluaran video amplifier, video driver, masuk ke sinkron melalui R ini ya, ke transistor sinkron. Kemudian tadi masuk ke video output melalui R207, ada sound trap namanya. Di sini akan diperkuat sinyal video ya, sinyal videonya akan diperkuat, kemudian dimasukkan ke tabung gambar. Yang ketiga adalah ini. Masuk ke suara, dia akan di filter 5,5 MHz. Berarti di sini sinyal gambar nggak bisa lewat, yang dilewatin cuman 5,5. Masuklah dia ke bagian blok yang namanya SIF. SIF dulu ya masuknya. Di sini sebelum di ini, di SIF ini pengaturan volume ya. Jadi ada SIF, kemudian video detector. Dia adalah memperkuat sinyal suara tadi, kemudian dipangkas, kemudian dia diambil sinyal suaranya. Sinyal suaranya kemudian dia ada attenuation, attenuator itu sebetulnya pelemah sinyal ya. Filter juga di situ, kemudian ada pengaturan volume. Kemudian terakhir adalah audio amplifier, keluarannya melalui kaki 9 dan 8 nantinya diberikan ke speaker. Ya. Speaker. Itu dia bagian suaranya. Jadi ada SIF, FM detector atau disebut juga dengan FM discriminator, kemudian audio driver dan audio output. Ada 4 blok pada bagian suara yang dilakoni oleh IC1353. Jadi blok ini UPC tadi 1553 tadi fungsinya adalah sebagai SIF, audio discriminator dan audio amplifier. Dalam amplifiernya ada driver dan output. Kita lanjutkan ke yang sinkron separator, ke integrator dan diferensiator. Kita lihat ini adalah sinkron separatornya, pemisah sinyal sinkron. Jadi masuk sinyal video, di sini diambil sinyal sinkronnya, kemudian diberikan ke dua buah blok, integrator dan diferensiator. Jadi di sini ini adalah bagian vertikal. Kalau kita coba perkecil, nah ini dia. Ini dari titik ini terpisah menjadi dua. Ini adalah sinkron. Sinkron itu masuk satu dari bagian video driver, kemudian keluarnya diberikan kedua yaitu bagian integrator dan diferensiator. Diferensiatornya di sini. Ini integrator dan diferensiator. C ini dengan R ini. R604 dan V605, C605 itu adalah membentuk rangkaian CR, ini biasanya diferensiator. Kemudian RC ini adalah diferensiator dari sinkron separator. Kalau kita lihat di sini, sinkron separator keluarannya menjadi dua, yaitu ke integrator dan ke diferensiator. Ya. Nah, kemudian dia akan diberikan dari integrator ke blok vertikal, osilator, driver, dan output dari integrator. Integratornya ini dibangun dari dari komponen ini, R508, jadi ini sinkron tadi kan. R508, V605, R507, dan C05. Ini adalah rangkaian integratornya, masuk ke C506, terus masuk ke sini ke blok bagian vertikal osilator. Jadi vertical oscillator, vertical driver, dan vertical output. Satu sama dengan vertical oscillator adalah pembangkit pulsa trapesium. Di dalam blok vertical oscillator, dia membangkitkan, ini adalah memproses sinyal trapesium dengan frekuensi 50 Hz tadi. Jadi UPC1031 ini adalah berisi blok vertikal yang merah ini. Vertical oscillator, driver, dan output sampai dengan yoke. Ini adalah diperankan atau dibentuk atau dibangun pada si Akari adalah di IC501 dengan tipe UPC1031 ya. Ini dia.
Dari sini, di oscillator-oscillator ini terdapat tiga pengaturan, jadi ada vertical oscillator, vertical linearity, vertical hold, vertical linearity, ada vertical size. Ada tiga pengaturan dalam blok vertikal. Ya. Pada vertical height, dia mengatur tinggi gambar, itu adalah mengatur tinggi rendahnya sinyal trapesium. Kalau vertical linearity mengatur kelinieran daripada sinyal trapesium, ya. Vertical hold adalah fungsinya adalah untuk mengatur ketepatan frekuensi supaya dia bekerja di frekuensi 50 Hz. Jadi kita sudah tahu bahwa blok vertikal pada TV hitam putih dia adalah memproses sinyal trapesium pada frekuensi sebesar 50 kHz. Selanjutnya vertical driver ini akan diberikan kepada vertical output. Jadi ini driver dan output, outputnya sini ya, diberikan ke penguat ini. Ini adalah penguat vertikal, ya. Jadi, oh sorry, vertikalnya langsung ya, nggak pakai langsung ya. Ini video output. Jadi vertikalnya ke sini, ke bawah, masuk ke yoke, sorry. Nah ini dia. Ini adalah yoke yang vertikal. Ulangi lagi. Blok vertikal ada tiga, yaitu vertical oscillator, driver, output masuk ke dalam deflection yoke. Pada TV Akari, vertical oscillatornya di sini, di IC, driver dan output, outputnya keluarnya di kaki satu, satu ke dikopling oleh kapasitor C5214, turun ke bawah, ke sini, C15 kopling, terus diluruskan, masuk ke dalam vertikal yoke. Oke. Berikutnya kita akan coba lihat yang ke diferensiator. Jadi ini tadi adalah sinkron separator masuk ke integrator. Ya, kemudian dia akan ada RC. RC adalah integrator. Kalau CR adalah diferensiator. Ini C dan R. Ini adalah rangkaian AFC. Ini adalah 605 dan R604. Ini adalah diferensiator, tapi V601 dan V602 ini membentuk rangkaian AFC. Jadi kalau kita coba lihat amati, sinkron separator membentuk pulsa diberikan ke dua tempat, yaitu integrator dan diferensiator. Diferensiator diberikan ke AFC. Diferensiator ini komponennya hanya ada dua, tadi R dan C, C dan R, sorry. Kalau ini RC tadi, ya, integrator itu RC. Kalau ini C dan R, AFC itu berupa dioda yang membentuk superimpos diberikan ke horizontal oscillator. Kita lihat ini dia. Ini yang integrator, ini yang diferensiator turun ke bawah. Ini dengan ini yang diferensiator, ini adalah AFC. Ya. Kemudian V603 adalah membentuk rangkaian horizontal oscillator. Dia membentuk Hadley, dia dua buah L dan satu buah C di sini, ya, dia Hadley. Dia mendapatkan tegangan error dari AFC, ya, dari sini masuk tegangannya untuk kontrol kerjanya supaya dia pas frekuensinya di 15625 kHz berbentuk kotak. Urutannya adalah dari AFC tadi ada horizontal driver, horizontal oscillator 603, 604 adalah horizontal driver, 605 adalah horizontal output. Dalam teorinya tadi, ini sinyal kotak, horizontal oscillator membangkitkan gelombang, oscillator driver memperkuat, oscillator output memperkuat lagi. Nah, di oscillator output ini sinyal juga akan terpecah menjadi tiga. Satu masuk ke EHT, jadi inilah simbol daripada playback, ya. Kemudian satu lagi masuk ke umpan balik ke bagian input, ya. Ini yang input balik, ya. Input balik ke sini ke bagian AFC. Sorry, mana dia balik? Nah, ini dia, ya. Ini kolektor ini masuk ke bagian AFC, ini ke sini. Dari R6102-63 ini masuk ke bagian AFC, ya. Satu lagi dia akan diberikan ke yoke
V605 dan 605 ini diberikan nanti ke depression yoke yang vertikal. Jadi di bagian horizontal output ini sinyal terpecah menjadi 3 bagian, satu diberikan ke yoke, satu diberikan ke EHT, satu diumpan balikan ke AFC. Mana jalurnya? Kalau kita lihat di sini, ini dia, ya. Dari horizontal driver ke horizontal output, di horizontal output terpecah menjadi 3, satu ke yoke, satu ke FBT, satu umpan balik ke AFC. Ya, nah, di sini dalam rangkaian akarinya, ini adalah diferensiator, ini adalah AFC, kemudian ini vertical oscillator, vertical driver, vertical output. Dari vertical output sinyal pecah menjadi 3, satu masuk ke FBT, ini dia, ya. Kemudian satu sinyal masuk ke yoke, dia ke atas, ke kiri, turun, masuk ke yoke, ini yoke, ya. Sinyalnya ke atas, ke bawah, masuk lewat V60 dan 05. Masuk dia ke vertical yoke, kemudian dia juga masuk turun ke bawah, balik kembali ke bagian AFC. Fungsi daripada FBT ini adalah menghasilkan tegangan tinggi. Dia ada tegangan dua, selain 11 kV di sini masuk ke anoda. Kalau kita lihat ini masuk ke anoda, ini tabung gambarnya, ya. Ini 11 kV. Dia juga punya dua buah tegangan, yaitu 250 volt buat screen gate dan focus grid, ya. Tegangannya diberikan nanti ke bagian ini, ya, ke filamen, ke grid-grid, ya, 5, 6, 7, ya, screen grid, control grid, dan focus grid. Ini adalah tabung gambarnya. Itu barangkali skema pertama yang kita bahas. Ini terpaksa harus dibuat menjadi dua kali tayangan. Yang pertama adalah membahas skema akari, ya. Nanti kan kita pada pertemuan berikutnya adalah membahas cara kerja daripada televisi telesonik, ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.